Kenapa nih ya, Bapak Andijul nih, tolong deh. Yang kedengeran punya ilmu kebal, dihajar rame-rame satu kampung anjing, gak kebal lagi tuh. Eh, metal. Oh, tapi kan kamu semalam kan benar. Benar, nah, Jan. Dia. Ada yang ngaku enggak rumah Devin? Coba tolong diklarifikasi. Oke, okay, Bapak Hasta ini. Mungkin? Tuh. Ada. Aku pakai celana enggak, Bang? Tapi kan kita kan memang RT yang bugil. Apa kok pakai celana? Aku merasa pakai celana ternyata enggak, Bang. Ya itulah aku udah sadar diri kayaknya deh, Bang. Lu gila. Hebat sekali ya itu, gila anjing. Waduh. Salah dong gua. Salah nih gue nih. Pak RT, itu yang keliling komplek gak pakai celana itu, Pak. Berarti gua si TJ, polisi atau supervisor emang bisa. Mau kontrol. Saya mulai lari dia. Udahlah. Astaga, pembunuh gila. Pak, mau kondo. Ini saya bingung nih, Pak. Saya takut nyeh, nyeh. Mm-mm. Saya enggak ngerti nih. Saya pasang double pengamanan ke rumahnya Bapak Hasta nih. Heeh. Ya kan? Tadi yang pertama tuh ke rumahnya Bapak Metal. Mm-mm. Tapi enggak ada apa-apa juga. Enggak ada apa-apa juga. Gua masih sasa sama kondo.
Mulhan? Saya tadi ke rumah Pak RT. Uh-uh. Ngecek-ngecek aja Pak RT, mau lihat-lihat. Lihat-lihat dikit. Gak ada apa-apa. Kecek-kecek. Hari ini hari ini gue ke rumah Andi Jul. Emang kayaknya di rumah Andi Jul tuh lagi sepi banget ya hari ini ya? Satu langkah lagi sekak mati gue, bro. Tolong, bro. Kan dokternya udah mati, bro. Iya, makanya, bro. Aduh. Gak ada yang ke rumah Andi Jul sih tadi kayaknya. Kalau ke rumah Andi masih di rumah. Rijal kan masang trap. Egi kan nginjek. Nah, tuh ada dua berarti yang ke rumah gue kan. Ada nyakon.
Itu ngapain? Tadi nih, pas seri, wah. 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 Waduh. Wah. Udah lah ya. Tuh lu tahu gak sih? Apa lu tahu apa yang gue lihat? Apa tuh? Apa hari ini di Andijul kayaknya ada hajatan deh. Jadi nih, jadi nih, gue lagi pengen iseng ngecek-ngecek, tiba-tiba ada 3 orang masuk ke rumah dia, cuy. For some. Kayaknya lu gila deh, Hans. Enggak, ungu, merah, biru. Kayaknya lu gila, Hans. Ruan, gue for Hans. Anjing. Eh, guys, kita mau ajak Devin menang apa enggak nih? Udah. Gua mau bersama ya. Kita ajak ayo ya. Vincent sesama berdua, Vin. Jangan guys, kayaknya Hans mau ada hajatan enggak sih? Gua enggak bisa. Ya udah, Hans. For Devin berarti Hans. Gini, kalau gua gila atau enggak? Gua mau lihat kalau Devin ada hajatan atau enggak. Coba deh. Jadi Devin nih. Ya sisanya siapa satu lagi? Gua. Oh iya, hati-hati nih. Devin. Vin, mau ada acara apa? Ayo, Devin. Kalau vote gue mati karena lihat hajatan. Gimana sih? Gimana sih lu, kok lu gue vote Devin? Anjir. Kok lu malah nge-vote orang-orang? Gimana sih? Gagal. Hajatan. Terus nih gue sendiri, anjir. Error, anjir. Ngeliat hajatan gimana sih gue vote? Gue mau ngeliat, Hans mau ngeliat hajatan. Maksud gue tuh, ya kita kasih hajatannya, kak. Anjir, terus gue bertiga ditusuk, kita tusuk rame-rame. Anjir. Pak, ini demi kesejahteraan desa Bojong Kenyot, ayo dong. Nih, siap mati. Iya, nih. 3 kali cerot, Hans, hajatan. Ayo. Hajatan. Oh my god. 1, Hans. 2, Hans. Aduh. 3, Hans. 3 kali tusuk. Pasin mati, Han. Anjing. Mayatnya juga potong. Tidak. Anjing, desa. Maafkan saya, guys. Oi. Astaga, kan keluar. Ini kan voting kan dua-dua, ya, Vin. Kenapa lu yang dipilih, Vin? Kan kalian tadi nge-vote gua bertiga. Enggak, cuma dua. Gua Hans. Dua-dua tadi. Hansnya vote Devin. Dua-dua. Hansnya vote Devin. Oh, salah gua. Anjing, gue ditusuk tiga. Oh, Hansnya nge-vote Devin. Anjing, gua udah dicincang, anjir. Oh my god. Oh. Anjing, anjing nggak langsung end ya? Ini game jahat banget loh. Kayaknya bagi-bagi shieldnya. Rencana gue tadi gue pengen bikin seri kan, Hans semua nih tiga-tiganya. Ternyata Hans terakhir ngevote.